Halo, selamat siang. Ini saya mau review mesin obras buat teman-teman yang mungkin lagi nyari. Yang bagus itu apa? Ini saya punya. Ini saya dulu beli bekas second, harganya 300.000. Mereknya Yamato. Ini bagus. Dia itu besinya apik lah. Ini Rio lagi apa ngarai benangnya putus tadi. Soalnya tadi dia itu salah beli benang. Benangnya jelek ini. Ketas. Disarankan membeli. Ya, bukan obrasnya jelek, dia salah beli benang. Benang itu kadang-kadang yang jelek. Nah, ini satunya obras ini Pegasus. Kemudian yang satunya ini Yamato. Bagusan Yamato. Bagus. Jadi ini saya udah hampir 7 tahun apa 8 tahun ini. 300.000 udah balik modal banyak banget. Udah balik modal, tinggal untung semua itu. Nah ini, jadi dia itu kelebihannya, besinya itu kayak berat, jadi bunyinya juga halus ya, halus. Daripada yang itu ya, daripada yang apa, yang Pegasus itu ya. Geser-geser, Pegasus kadang geser. Iya, Pegasus itu kayak nggak stabil jalannya gitu ya. Kalau ini stabil ini ya, saya ngerasain sendiri, tadi saya pikir itu perasaan saya. Orang tua juga yang megang enak kata nih, ya memangnya bagus-bagus banget ini. Jadi bunyinya itu dia lebih kayak empuk gitu, nih kita cobain. Nah, kalau yang ini dia itu kayak bunyinya kayak kemplantang gitu. Nah, ini malah kancat. Beda bunyinya itu beda. Dia lebih empuk. Lebih enak juga kayaknya apa namanya? Lebih entol kalau saya bilang itu. Entol itu apa ya? Kayak ada apa, saya susah jelasinnya dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Feelingnya beda. Iya, tapi itu ya pokoknya saya kasih tahu kalau teman-teman mau nyari obras yang bagus, saya sarankan pakainya Yamato seperti ini. Kalau masih ada nemu, soalnya ini kayaknya udah gak keluar. Kalau ada yang nawarin second, langsung aja dibeli. Ini bagus kok Yamato. Ya. Kalau tapi Pegasus juga bagus karena saya pakai ini. Tapi kalau saya kayak Butterfly itu saya nggak suka. Dia kurang bagus. Setahu saya ya, pengalaman saya, makanya ini dipertahankan ada dua, Pegasus sama Yamato. Ini udah usianya 5 tahunan lebih. Ini saya pikir dari 2000 berapa nih ya? 13 kalau nggak salah. Ini 2000 berapa ya? Oh, udah 11 tahunan. 11 tahunan saya nggak lupa. Udah 10 tahunan lebih ini. Masih bagus, masih oke. Okay. Ya, jadi seperti itu ya, kalau teman-teman nyari obras yang bagus untuk mesin hitam. Saya nggak tahu mungkin harganya sekarang udah mahal, tapi ini seperti ini. Ya. Pokoknya kalau ada yang nawarin Yamato seperti itu bagus, silahkan dibeli. Nggak nyesel kok.